Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz Tengku Zulkarnain dikabarkan meninggal dunia saat azan maghrib atau berbuka puasa, Senin tanggal 10 Mei tahun 2021, di RS Tabrani, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah us. Tengku Zulkarnain, semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, tulis pesan yang beredar, Senin tanggal 10 September tahun 2021. Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia usai mencoba melawan COVID-19 yang menggerogoti tubuhnya sejak pekan lalu.